Oke, teman-teman Insan Firama, sekarang aku udah ada di depan ruang Direktur Utama Firama Karya. Ini kayak dari luar tertutup ya, tapi penasaran kan pasti ruang kerjanya Direktur Utama tuh kayak gimana sih sebenarnya dalamnya. Yuk kita intip yuk. Selamat pagi Pak Yus. Selamat pagi Mas. Ya. Sehat. Sehat-sehat Pak. Bapak sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Sehat. Gimana ini? Ini Pak, saya mau mengganggu sebentar nih Pak. Saya mau memperkenalkan ruangan kerja Bapak untuk teman-teman Insan Firma yang di sana nih Pak. Oke. Ya, kira-kira bisa bergabung dengan saya Pak ya? Oke, ayo. Siap. Oke, teman-teman, sekarang kita udah ada di ruangan Direktur Utamanya Firama nih. Nah ini Mas, ruangan kita untuk rapat tiap hari Selasa. Ya, sehingga di sini teman-teman semua, Budir ada di sini, teman-teman si satu level di bawah direksi, kita setiap hari Selasa kita rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di semua proyek yang kita kelola. Sian. Baik, Pak Yus, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga semuanya dilancarkan, kerjaannya. Ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman? Ya, ini Mas, jadi kita di masa pandemik ini, sekali lagi kita sebagai Insan Firama Karya harus selalu mematuhi terhadap prokes ya, protokol kesehatan, agar kita semua bisa terhindar dari si COVID-19 ini. Ya, ya. Siap. Selamat siang dan tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita tetap produktif. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah teman-teman, itulah tadi room tour dari ruangan Bapak Yus Arwanto, Direktur Utama PT Firama Karya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak untuk teman-teman yang ada di sana nih dengan gedung baru yang sekarang? Oke Mas, terima kasih ya teman-teman semua. Kita dengan semangat baru karena kita sekarang sudah menempati gedung yang sudah kita renovasi. Harapan kita dengan fasilitas yang sedikit memberi kenyamanan untuk bekerja, harapan kita ke depan teman-teman bekerja lebih baik, mempunyai kinerja yang luar biasa, sehingga untuk kelangsungan dan kelangsungan dan pertumbuhan dari Firama Karya ke depan akan semakin baik. Amin. Dan karena COVID masih belum reda, saya kira teman-teman harus selalu menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan harus sebagai influencer, karena sebagai BUMN kita tetap semangat dan sehat. Semangat pastinya ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Teman-teman Insan Firama Karya, setelah tadi kita udah masuk ke dalam ruangan Direktur Utama PT Firama Karya, langsung aja sekarang kita lanjut ke ruangan Direktur PT Firama Karya. Nah, beliau adalah Ibu Merlani Legitasari atau Bu Erli. Yuk kita langsung ketok pintunya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Danang. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Gimana nih? Nah, teman-teman sekarang aku udah sama Ibu Direktur dari PT Firama Karya dengan Bu Erli. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya soal ruangan dan juga pesan-pesan dan kesan dari Bu Erli nih. Bu, boleh saya duduk ya? Boleh. Ya. Kita ngobrol sambil duduk ya. Siap. Bu, bisa dijelaskan nggak sih di ruangan ini tuh ada apa aja yang ada di sini? Ya, jadi ini ruangan saya yang baru. Sebenarnya ruangannya posisinya nggak baru, tapi suasananya yang kita
lihat sendiri sekarang sudah lebih baru, lebih nyaman, lebih cozy. Ya, jadi kami harapkan dengan adanya suasana baru di kantor kita ini, teman-teman terutama yang generasi-generasi mudanya Fira Makarya tetap selalu semangat untuk belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Nah, dengan kantor kita yang sudah semakin megah dan kata orang-orang semakin wow, juga saya harapkan teman-teman dan kita semua semakin kompak untuk selalu berinovasi, selalu bertransformasi, melahirkan karya-karya yang baru dan legacy-legacy yang baru untuk Fira Makarya. Bu Erly, terima kasih sekali atas waktunya untuk hari ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin, amin. Mas Danar juga ya, selalu sehat, selalu semangat untuk berkarya. Siap. Membangun Fira Makarya dan membangun negeri ini. Siap. Terima kasih, Ibu. Ya. Iya. Yeah. Mau coba-coba duduk di sofa? Boleh, Bu. Saya cobain ke situ ya, Bu ya. Nah, sekarang di sini udah ada ruangan divisi transportasi di sebelah sana. Dan di sebelah sini, ini ada ruangan diskusi untuk teman-teman yang penat bekerja mungkin, atau mungkin istirahat dan mau makan-makan bareng di sini juga bisa. Nah, sekarang kita langsung aja menuju ke ruang sebelah, yakni ruangan divisi transportasi. Yuk. Nah, teman-teman, ini ruangan divisi transportasi. Halo teman-teman semuanya! Waduh, pada semangat ya. Nah sekarang aku mau kenalin ke teman-teman semuanya, Kepala Divisi Transportasi. Selamat siang Mbak Dia. Ini Ibu Dia teman-teman. Beliau adalah Kepala Divisi Transportasi. Ibu maaf mengganggu nih Bu. Iya Mas. Ini saya mau room tour ceritanya untuk ruangan Divisi Transportasi. Kira-kira kan Gedung Firama ini udah baru sekarang ya Bu ya. Okay. Ada pesan-pesan atau semangat khusus untuk teman-teman, khususnya yang ada di Divisi Transportasi? Okay. Buat teman-teman yang di Divisi Transportasi, hitungannya suasana baru, semangatnya harus baru juga, kedepannya juga harus lebih bagus lah. Hitungannya suasana sudah berubah jauh lah. Oh jauh ya Bu ya. Oke, okay, terima kasih ya Bu Dia. Yuk. Oke, itu tadi ruangan dari Divisi Transportasi, teman-teman. Jadi ini kita ada di lantai 3. Di mana lantai 3 ini isinya semuanya adalah ruangan divisi. Sekarang kita langsung menuju ke sana. Nah, ini dulu kayaknya nggak seperti ini ya. Jadi ini benar-benar baru bangunannya dan fresh buat kita semua. Yuk kita lanjut ke ruang-ruangan selanjutnya. Oke teman-teman Insan Firama, sekarang ada yang spesial nih. Aku bakal kenalin ke kalian. Ini adalah ruangan dari Kepala Divisi Gedung dan Bangunan. Dan sekaligus beliau adalah sebagai penanggung jawab dari renovasi gedung kantor pusat Firama ini. Nah sekarang langsung aja ikutin aku yuk. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Sehat-sehat? Iya. Oke, terima kasih. Pak, ini saya mau ngunggu bentar nih, Pak. Teman-teman Insan Firama, ini adalah Pak Punto. Beliau sebagai Kepala Divisi Gedung dan juga sekaligus sebagai penanggung jawab dari renovasi gedung kantor pusat Firama. Nah, kita mau tahu nih, Pak, kira-kira dalam pembangunan gedung ini, gedung kantor pusat Firama yang baru ini, memakan waktu berapa lama dan bagaimana sih, Pak, prosesnya? Oke. Baik. Jadi, proyek ini sebenarnya diinisiasi sudah cukup lama ya. Awalnya dari tahun 2018, mungkin kondisinya ada kantor Firama itu bocor-bocor. Oh gitu ya Pak ya? Bocor, jadi sebenarnya gedung ini umurnya udah 40 tahun lebih. Oke. Okay. Sehingga kita itu sangat tidak nyaman lah kalau kerja di sini. Kaitannya okay. Sama, ya mungkin bentuknya udah jadul, terus kemudian sistem elektrikalnya juga mungkin udah nggak update. Sehingga kadang-kadang itu kalau kita mau perbaikin kabel-kabel apa enggak itu kita nggak tahu itu harus nyarinya dari mana. Terus kalau hujan bocor, saya ngepel-ngepel. Oh gitu Pak? Teman-teman juga ngepel-ngepel. Wah, luar biasa. Dan apalagi ya kita konsultan ya. Betul. Konsultan kantornya kayak gitu. Jadi mungkin dari direksi
berinisiasi istilahnya, ya ini harus dilakukan pengembangan. Nah, terkait renovasi ini memang dimulai dari 2018 adalah kita mulai dari perencanaan, sehingga akhirnya bisa terrealisasi lelang di tahun 2019, mungkin akhir 2019, dan akhirnya bisa diselesaikan di tahun 2020. Walaupun di tahun ini juga ada beberapa penyempurnaan kaitan sama, karena ada beberapa hal yang kaitan dengan IT ya, jadi kita bikin kantornya lebih advance lah daripada pembaruan yang seperti biasa gitu. Betul. Nah, ini kan gedungnya udah baru nih Pak. Kira-kira ada pesan khusus nggak untuk teman-teman Firma, khususnya yang ngantor di kantor pusat nih Pak? Karena kantornya udah baru, harapannya semangatnya baru, kerjanya juga nyaman. Terus, tapi jangan lupa kantor baru ini kan juga dibuatnya dengan penuh perjuangan. Betul. Jadi harus dijaga. Jangan sampai kita nanti dalam beberapa tahun ke depan udah ngepel-ngepel lagi gitu ya. Jadi mungkin itu harus kita pelihara sama-sama gitu. Siap. Oke, Pak Putoh, terima kasih banyak. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Siap. Semoga sehat dan sukses terus. Amin. Siap. Kita lanjut lagi. PT Firma Karya didirikan tahun 1961 dan setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya pada tahun 2019 PT Firma Karya membangun kantor pusat mereka dan merenovasi kantor pusat mereka yang berlokasi di Jalan Hang Tuah Raya nomor 26. Nah, sekarang aku udah ada di lantai 3, di mana lantai 3 ini ruangnya gede banget dan di sini diisi oleh semua divisi yang ada di PT Firma Karya. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian semuanya untuk office tour di lantai 3 ini. Jadi di sini kita ada divisi gedung dan bangunan yang tadi udah kita wawancarai kepala divisinya. Terus juga di sini ada divisi industri energi dan migas, dan di sebelah sana itu ada divisi sumber daya air, dan sekarang kita udah ada ini di ada divisi pemukiman dan tata ruang, teman-teman semuanya. Halo. Oke, sekarang kita waktunya untuk mewawancarai sebentar nih kepala divisi pemukiman dan tata ruang atau Pintaru. Kita langsung ke ruangan Pak Erwin sekarang juga, yuk. Selamat siang, Pak Erwin. Selamat siang, monggo. Terima kasih, Pak. Waduh, ini ruangannya wangi banget loh, guys. Ruangan terwangi dari semuanya nih. Apa kabar, Pak Erwin? Baik. Sehat-sehat. Gimana, Pak? Setelah menempati kantor baru Firma nih, kesan-kesannya gimana sih, Pak, untuk teman-teman yang ada di sini? Alhamdulillah, teman-teman lebih semangat, lebih daripada yang kemarin-kemarin, karena kantor baru dengan semangat baru dengan semuanya serba baru membuat teman-teman lebih kerasan. Betul. Lebih manusiawi, lebih kayak kantor beneran. Dulu nggak manusiawi, Pak? Mungkin dulu lebih ke arah gudang. Gudang. Kalau dulu mungkin kalau sudah pernah tahu kantor kita yang dulu udah cenderung kayak ya gimana ya, kayak nggak layak. Banyak ya. Kerusakan ya, Pak ya? Iya, kalau sekarang jauh lebih layak untuk disebutkan kantor. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Erwin atas waktunya sekali lagi. Semoga sehat-sehat selalu. Terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk teman-teman milenial nih apa nih? Kantor baru, semangat baru, dan tetap jaga kesehatan. Semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman Insan Firma, itulah tadi semua divisi yang ada di Firma Karya. Mereka semua bekerja di lantai 3. Dan pembangunan kantor pusat Firma Karya ini memang dikonsepkan dengan konsep industrial yang memang sesuai dengan semangat-semangat anak muda atau semangat-semangat milenial. Sekarang kita lanjut lagi ke ruangan-ruangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Firma Karya saat ini telah memiliki gedung kantor pusat yang sangat representatif, lengkap, dan nyaman. Dalam menghadapi perkembangan zaman di era teknologi dan digitalisasi, Firma Karya harus terus berkembang dan berkelanjutan dengan memiliki corporate value yang tinggi. Harapannya, dengan fasilitas kerja utama tersebut, kinerja Firma Karya akan terus meningkat secara eksponensial dalam rangka mencapai visi perusahaan, yaitu menjadi konsultan yang terbesar, termuka,
terbesar, terdepan, dan terkemuka, serta senantiasa dapat memenuhi bahkan melebihi target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Adapun hal yang terpenting terhadap itu semua adalah bermuara pada tercapainya insan Firma Karya yang semakin sejahtera. Firma Karya Jaya, karyawan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukyo, sebagai Kepala Biro SDMU dan IT. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan renovasi kantor pusat PT Firma Karya Persero. Walaupun di masa pandemi, kita dapat menyelesaikan renovasi gedung ini dengan baik. Kita harus bersiap menghadapi era disrupsi dan perubahan zaman. Di era industri 4.0 ini, kita harus merubah budaya kerja menjadi yang lebih cerdas dengan menerapkan teknologi dalam setiap aktivitas di lingkungan perusahaan PT Firma Karya Persero. Saya berharap milenial Firma Karya menjadi motor penggerak kemajuan perusahaan ke depan. Maju terus Firma Karya untuk Indonesia.